Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah series Antasena Mahendra, sebuah kisah dari tulisannya Rian. Kali ini kita masuk untuk episode yang pertama, Melanggar Sumpah Sang Raja. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selama ini Gunung Lawu dikenal sebagai pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa dan ada hubungan dekat tradisi serta budaya keraton. Selain menjadi buruan para pelaku spiritual, Gunung Lawu juga sangat populer di kalangan pendaki gunung. Gunung yang terkenal angker dan menyimpan misteri ini memiliki mitos sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Hal itu tidak lain karena adanya beberapa peninggalan sejarah yang masih nampak di sekitar lerengnya, termasuk tempat moksa Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sangat lekat kaitannya dengan Gunung Lawu. Secara administratif, Gunung Lawu berada di antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Menjadi batas antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu masuk dalam jajaran 10 gunung tertinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekaligus Seven Summit of Java. Sebagai pusat kegiatan spiritual, Gunung Lawu memiliki beberapa hal unik. Mulai dari peninggalan sejarah, kisah Prabu Brawijaya V, mitos dan misteri yang selalu menjadi cerita turun-temurun di masyarakat sekitarnya maupun pendaki gunung. Pada masa akhir Kerajaan Majapahit 1400 Masehi, kerajaan mengalami pasang surut di dalam pemerintahan Prabu Brawijaya V. Putra Brawijaya V yang bernama Raden Patah mendirikan kerajaan Islam yaitu Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan besar di Jawa. Brawijaya gagal membujuk Raden Fata untuk kembali ke kerajaannya dan menolak jika Kerajaan Demak menjadi bawahan Kerajaan Majapahit. Berawal dari pemberontakan menantunya sendiri, Prabu Brawijaya pindah ke Kerajaan Demak. Raden Fata bermaksud mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, tetapi Prabu Brawijaya menolak ajakan Raden Fata. Prabu Brawijaya tidak ingin terus berdebat yang akan mengakibatkan peperangan dengan anaknya sendiri. Akhirnya memilih jalan untuk melarikan diri bersama pengikutnya ke Karanganyar. Geram dikejar pasukan Cepu, dalam persembunyiannya di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Sawijining ono anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu bakale kenggeng nasib ciloko lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Yang artinya, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai sekarang tua sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya masih dipercayai oleh orang daerah Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Ada versi lain yang menceritakan tentang pelarian Prabu Brawijaya ke Gunung Lawu dan kisah ini juga masih dipercaya masyarakat sekitar turun-temurun. Konon diceritakan bahwa Prabu Brawijaya pergi sendiri ke Gunung Lawu untuk menghindari pasukan Demak dan Cepu. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, dia bertemu dengan dua orang kepala dusun di kaki gunung bernama Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Mereka menemani sang Prabu untuk mengasingkan diri di Gunung Lawu. Karena kesetiaannya kepada Sang Prabu, Dipa Manggala diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu, hingga ke barat meliputi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ke timur meliputi Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara hingga pantai utara. Dipa Manggala membawahi seluruh makhluk gaib dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Sedangkan Wangsa Manggala diangkat sebagai patih dengan gelar Kiai Jalak. Sampai akhir hayat Prabu Brawijaya moksa di Gunung Lawu, kedua kepala dusun ini melakukan tanggung jawab yang diberikan Sang Prabu untuk menjaga Gunung Lawu. Sore itu aku sedang berbaring di kursi bambu depan rumah, sedang melepas lelah setelah seharian membantu bapakku memanen singkong di kebun.
Aku baru 2 bulan lulus SMA. Karena belum mendapatkan pekerjaan, jadi untuk mengisi waktu luangku, ya membantu bapakku di kebun. Tapi jangan salah, perkebunan singkong bapakku juga lumayan untuk mencukupi kehidupan kami. Sekalinya panen, bisa mencapai 30 karung besar. Sebelumnya perkenalkan, namaku Antasena Mahendra. Nama yang cukup bagus untuk seorang anak petani singkong. Entah bapakku mendapat nama Antasena itu dari mana, yang aku tahu hanya arti nama Mahendra yang diambil dari nama lain Gunung Lawu. Aku juga tinggal di salah satu desa yang berada di kaki Gunung Lawu. Bapakku juga dulunya salah satu ranger di Gunung Lawu. Dia pernah bercerita kepada aku tentang pengalamannya dulu, sewaktu masih menjadi ranger di Gunung Lawu. Bapakku pernah tersesat seorang diri selama 4 hari saat melakukan pencarian pendaki hilang di tahun 90-an. Hebatnya, dia bisa bertahan hidup tanpa membawa makanan apapun. Bapakku bertahan hidup dengan hanya memakan makanan yang ada di alam saja. Dan di hari di mana ia kembali, itu bertepatan dengan hari kelahiranku. Mungkin itu sebabnya ia memberiku nama Mahendra. Dering telepon membuyarkan lamunanku yang sedang melepas lelah di teras rumah. Gegas aku ambil gawaiku dan melihat siapa orang yang menelponku. Di layar ponsel terlihat tulisan bernama Reza Gemblung. Tumben sekali anak itu menelponku. Biasanya hanya mengirim pesan saja. Halo, assalamualaikum, Dra. Waalaikumsalam, Zak. Kenapa, Zak? Tumben nelpon. Besok bisa nemenin aku mendaki ke Gunung Lawu gak, Dra? Kamu kan sudah biasa ke sana. Besok? Mendadak banget, Zak. Iya, besok. Aku lusa mau berangkat ke Jakarta soalnya. Nah, sebelum berangkat, aku dengan temanku mau mendaki ke Gunung Lawu. Gimana ya? Tenang, semua biaya aku yang nanggung. Sebenarnya aku bisa saja menolak ajakan Reza saat itu. Namun karena ia memaksa dan mau membiayai semua kebutuhan pendakianku, alhasil aku menerimanya. Besok jam 8 aku ke rumah kamu. Ya wes, iya sa. Aku memang sudah 4 kali naik turun Gunung Lawu. Tapi biasanya aku selalu meminta izin bapakku dari jauh-jauh hari sebelum melakukan pendakian ke sana. Namun kali ini Reza mengajakku sangat mendadak. Entah bapakku mengizinkannya atau tidak. Suara azan maghrib berkumandang. Kubasuh air untuk mensucikan diri dan bersimpu kepada Sang Kuasa. Kuselipkan doa supaya aku diizinkan oleh bapakku untuk menemani Reza dan temannya mendaki ke Gunung Lawu. Selesai sholat, kulihat bapak sedang duduk di kursi bambu depan rumah seorang diri. Ini adalah waktu yang tepat untukku meminta izin ke bapak. Tapi sebelum menghampirinya, aku harus menyiapkan persenjataan untuk mendapat perhatian. Segera aku menuju dapur mencari cemilan. Kebetulan ibuku baru selesai menggoreng singkong. Kuambil sepiring singkong goreng dan membuat segelas kopi untuk aku sajikan ke bapak. Setelahnya aku bawa menggunakan nampan menuju teras rumah. Pak, ini tak buatin kopi sama tak bawain singkong goreng. Tumben, kamu buatin bapak kopi. Pasti ada maunya nih. Enggak pak, ucapku sambil menggaruk kepala. Sudah ngomong saja, mau minta apa? Aku besok mau mendaki ke Lawu ya pak. Nemenin temanku, dia mau ke Jakarta. Tapi sebelumnya mau mendaki ke Gunung Lawu dulu. Bapak menyawat singkong goreng lalu memakannya. Berapa orang kamu mau ke sana? Kayaknya sih 4 orang termasuk aku pak. Ya sudah, gak apa-apa. Tapi itu singkong dimasukkan karung dulu. Kalau sudah selesai, baru bapak izinkan. Siap, komandan. Ucapku sambil melakukan hormat ke bapakku. Lega rasanya bapakku mengizinkan aku mendaki ke Lawu. Walaupun malam ini aku harus kerja rodi terlebih dahulu supaya benar-benar diizinkan. Setelah mendapat izin bapakku, aku bergegas mengerjakan apa yang disuruh bapakku tadi supaya aku bisa melanjutkan menyiapkan peralatan pendakianku. Sinar mentari pagi sudah menunjukkan sinarnya di langit cakrawala yang cerah pagi ini. Aku sedang sibuk merapikan peralatan pendakianku. Semalam aku belum sempat untuk menyiapkannya karena kelelahan akibat mengangkat 15 karung singkong yang masing-masing isinya seberat 20 kg. Tapi untungnya aku bisa menyelesaikannya. Jadi aku sudah mengantongi izin dari bapakku. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi.
Peralatan sudah selesai aku masukkan ke dalam keril. Aku menunggu Reza dan yang lainnya di depan rumah sembari menikmati udara pagi dengan segelas teh dan ngemil gethuk yang dibeli ibuku sewaktu ke pasar tadi. Ketika sedang enak-enak ngemil di depan rumah, tiba-tiba bapak menghampiriku dengan wajah panik dan tergesa-gesa. "Dra, bapak mau ngomong sesuatu sama kamu." "Ngomong apa toh, Pak? Kayaknya serius banget." "Semalam bapak mimpi kamu bakal ngalamin suatu masalah saat mendaki nanti, gara-gara satu orang dalam rombonganmu." Aku mengubah posisi duduk menghadap ke arah bapak. "Apa iya, Pak? Memangnya apa yang akan diperbuat orang itu sampai-sampai menimbulkan masalah?" "Bapak juga kurang tahu masalah apa yang akan diperbuat. Intinya, dia sudah membuat leluhur penghuni Gunung Lawu marah. Kamu harus berhati-hati dan terus pantau ketiga temanmu itu." Bapak mengambil sesuatu dari saku celananya dan memberinya kepadaku, sebuah kantong hitam yang berisi sesuatu. "Ini, kamu bawa ini." "Dupa?" "Ya, bakar dupa itu di setiap pos pendakian. Bacakan Al-Fatihah dan meminta perlindungan pada yang kuasa." "Jelas, bapak." Aku sedikit heran dengan bapakku yang tiba-tiba bersikap seperti ini. Tidak seperti pendakianku sebelumnya ke Gunung Lawu, bapakku cenderung legowo saat aku mendaki ke Lawu. Tapi kali ini ia menyuruhku berhati-hati, bahkan sampai menyuruhku untuk meminta izin ke leluhur Gunung Lawu. Dengan membakar dupa di setiap pos pendakian, kurasa ini bukan hanya sekedar peringatan saja. Ketika sedang serius-seriusnya berbincang, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di pekarangan rumahku. Aku dan bapak menoleh bersamaan ke arah suara motor itu berasal. Tidak lama kemudian, seseorang mengucapkan salam sembari berjalan menuju teras rumah. "Assalamualaikum, Hendra." Itu adalah Reza. Ia tiba lebih cepat dari perkiraanku. "Waalaikumsalam, Za. Masuk dulu aja." Mereka segera masuk ke rumahku dan menyalami bapakku yang saat itu sedang duduk di teras. "Pak Ade, apa kabar?" "Alhamdulillah sehat, Nak." "Nah, Reza, ternyata yang mau mendaki dengan Hendra," ucap bapakku. "Nje, Pak. Sama saya dan kedua teman saya, namanya Putra dan Sukron," balas Reza yang memperkenalkan kedua temannya kepada bapak. Hanya perbincangan kecil yang terjadi saat itu. Bapak memang sudah mengenal Reza. Sejak aku masih duduk di bangku sekolah menengah, dulu dirinya sering aku ajak untuk main ke rumahku. Maka dari itu bapak mengenalinya. "Ayo, kita jalan sekarang." Reza dan kedua temannya segera berdiri dan berpamitan pada orang tuaku. Sengaja aku mengajak jalan sekarang, itu semua untuk menghindari bertemu malam saat di jalur pendakian. Resiko akan jadi lebih besar ketika mendaki saat malam hari. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuaku, tepat pukul 8 lewat 15 menit, kami berangkat berboncengan menuju basecamp Gunung Lawu via Candi Cetok. Dari rumahku ke basecamp Cetok tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 45 menit perjalanan untuk kami sampai di sana. Tapi kami berencana untuk tidak langsung menuju basecamp. Kami akan menuju rumah Kang Ali, teman bapakku, untuk menitipkan motor di sana. Sesampainya kami di sana, kulihat Kang Ali sedang nyantai di teras rumah sembari menikmati sebatang rokok yang ditemani segelas kopi. "Kang Ali, nitip motor yo, Kang," ucapku pada Kang Ali. "Rokok layar sebungkus," ucap Kang Ali. "Jangankan rokok layar, rokok sak kapal-kapale tak tukokno, Kang." Sebelum berangkat, aku mengajak Reza dan teman-temannya untuk mengecek ulang perlengkapan pendakian. Reza dan kedua temannya setuju. Kami mengeluarkan semua barang-barang di teras rumah Kang Ali. Paling tidak aku harus memastikan kalau semua perlengkapan yang dibawa sudah lengkap. Sekaligus kami juga membagi beban supaya tidak ada yang merasa terbebani. Sebab itu akan menjadikan salah satu dari mereka nantinya cepat kelelahan akibat beban yang dibawa. Setelah semua barang sudah kami bagi menjadi beban yang rata, kami memasukkannya kembali di dalam keril dan motor juga sudah masuk ke garasi rumah Kang Ali. Kami berpamitan pada Kang Ali untuk melanjutkan perjalanan menuju base camp. Sesampainya di base camp, aku segera mengurus registrasi ke pos. Biasanya setelah melakukan pendaftaran, para pendaki di briefing mengenai medan dan estimasi perjalanan dari pos menuju pos selanjutnya. Namun karena petugas base camp melihat rombongan ini mendaki bersamaku,
ia tidak menyuruh kami untuk briefing. Mereka memang sudah menganggapku layaknya porter, sebab aku sering naik turun mengantar pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Lawu ini. Jadi mereka percaya jika ada aku, semua pasti aman, seperti pendakian-pendakian sebelumnya. Selesai mendaftarkan diri dan membayar simaksi sebelum berjalan, menapaki jalur pendakian, aku mengajak mereka untuk berkumpul terlebih dahulu di depan gapura pintu masuk, jalur pendakian Gunung Lawu via Cetok. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar kita tidak mendapat halangan, hingga sampai kembali ke rumah tanpa kekurangan apapun. Berdoa, mulai. Selesai. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami memulai melangkahkan menapaki jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok. Formasi pendakian membentuk satu barisan, dengan Reza yang berada di posisi paling depan. Lalu dilanjut Putra dan Sukron, sedangkan aku berada di paling belakang supaya bisa memantau mereka bertiga. Baru beberapa langkah berjalan, angin kencang tiba-tiba berhembus menggoyahkan pepohonan di samping jalur pendakian. Sebenarnya firasatku sudah tidak enak, tapi aku coba berpikir positif sebab aku lihat mereka bertiga sangat bersemangat dalam pendakian ini. Tidak mungkin juga kalau aku membatalkannya. Terlebih lagi semua biaya sudah ditanggung Reza. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Awal jalur pendakian ini berada tepat di samping Candi Cetok. Nantinya kami juga akan melewati situs peninggalan sejarah lain, yakni Candi Ketek. Setelah itu jalur pendakian akan berada di tengah kawasan kebun warga. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Jarak dari pos 1 dengan base camp pendakian, perkiraan waktu perjalanan kurang lebih 42 menit. Kami sangat menikmati perjalanan dengan candaan-candaan kecil yang saling kami lontarkan. Bercerita tentang kegiatan sehari-hari dan bertukar pengalaman hingga tanpa kami sadari sudah tiba di Candi Ketek. Candi yang berbentuk segitiga berundak ini sudah ada sejak abad 15. Warga lokal sini sangat merawat dengan baik situs peninggalan Majapahit ini. Reruntuhan candi ini memiliki 4 teras bertingkat yang menghadap ke arah barat. Masing-masing teras itu dihubungkan dengan undakan batu. Di sisi kanan candi terdapat jalan setapak sebagai alternatif untuk menuju ke teras paling atas. Ketek dalam bahasa Jawa berarti kerak, nama yang diberikan oleh penduduk setempat kepada candi ini. Karena dahulu ada banyak ditemukan kera di daerah ini hingga saat ini. Dra, tolong fotoin ya, ucap Reza. Oke, sini. Reza memberikan ponselnya padaku. Mereka bertiga segera mengambil posisi masing-masing. Akan tetapi saat aku ingin mengambil gambar mereka bertiga, kamera seperti tidak ingin fokus ke wajah Putra. Beberapa kali aku mencoba memotret, namun masih tetap saja tidak bisa fokus. Anehnya lagi, hanya wajah Putra saja yang ngeblur. Padahal sudah berganti posisi, tetapi tetap saja hanya wajah Putra saja yang selalu blur. Sedangkan Reza dan Sukron masih terlihat dengan jelas. Aku tidak mengatakan hal tersebut pada mereka dan terus masih mengambil gambar. Ku coba memotretnya kembali dengan aku sertai bacaan doa. Aneh, benar-benar aneh. Setelah aku membaca doa, foto wajah Putra kini jadi jelas. Sejenak aku terdiam, heran dengan apa yang sedang terjadi, hingga sebuah tepukan ke pundakku membuatku sedikit tersentak. Eh, kenapa malah diem? Eh, enggak apa-apa sih. Setelah cukup bersuah foto, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan formasi yang sama. Perjalanan dari Candi Ketek menuju pos 1 tidak terlalu jauh. Hanya 15 menit perjalanan, kami sudah sampai di pos 1. Aku meminta untuk istirahat sejenak di sini, sebab aku juga harus melaksanakan apa yang bapakku katakan sewaktu di rumah tadi. Dia menyuruhku untuk membakar dupa di setiap pos pendakian. Zak, bentar ya, aku mau kesana sebentar. Oke, jangan lama-lama, Dra. Aku berjalan ke arah pohon yang berada di belakang pos 1 dan membakar dupa yang diberi bapakku sembari membacakan doa Al-Fatihah. Tidak lupa juga aku meminta izin pada leluhur yang ada di Gunung Lawu. Mbah, cucunya minta izin untuk main ke Gunung Lawu. Selesai membakar dupa dan meminta izin kepada leluhur yang ada di Gunung Lawu ini, aku segera menghampiri yang lainnya. Kedua teman Reza menatap aneh ke arahku,
Mereka heran dengan apa yang baru kulakukan. "Habis ngapain, Mas?" tanya Sukron. "Biasa, Mas, meminta izin sama leluhur yang ada di sini." "Emang kalau nggak minta izin, kenapa, Mas?" "Sama seperti kita. Ketika ada seseorang yang tidak dikenal bertamu ke rumah kita, dan tanpa meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke dalam rumah, pasti kita akan menegurnya, bukan?" "Kita dengan mereka yang tidak kasat mata sama-sama ciptaan yang kuasa. Alangkah baiknya kita bersikap sopan ketika mengunjungi tempat yang baru kita pijaki. Oh ya, satu lagi, manggilnya jangan Mas, orang kita seumuran, panggil saja." Dengan aku jelaskan semua ini, semoga saja mereka mengerti dengan maksud perkataanku. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku memutuskan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Reza dan kedua temannya menungguku di depan shelter. Aku sudah mengajak mereka untuk ikut sholat berjamaah, namun tidak ada yang mau dengan alasan masih lelah. Aku tidak mempermasalahkannya, setidaknya aku sudah mengajak mereka. Selesai sholat, perjalanan kami lanjutkan menuju pos 2 Berangseng. Setelah pos 1, kami mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar dan puspa. Kondisi jalur pendakian sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Di perjalanan menuju pos 2, kami tidak mendapatkan halangan apapun. Hingga tepat pukul 1:30 siang, kami sampai di pos 2 Berangseng. Kami istirahat sejenak, dan sekaligus aku melakukan hal yang sama seperti di pos 1 tadi. Setelahnya kami segera bergegas melanjutkan perjalanan agar tidak terlalu larut sampai di pos 5. Sebab kami berencana akan mendirikan tenda di sana. Kondisi jalur di pos 2 menuju pos 3 ini semakin terjal, melewati jalur pendakian yang didominasi oleh tanaman akasia gunung di samping kanan dan kiri jalur. Paling tidak untuk kami sampai di pos 3 membutuhkan waktu 90 menit. Singkat cerita, kami sampai di pos 3 pukul 3 sore. Di sini kami istirahat lagi. Kurasa mereka belum terbiasa mendaki gunung. Terlihat jelas dari wajah mereka yang sangat kelelahan. Di pos 3 ini adalah tempat pendaki mengisi persediaan air, karena di perjalanan nanti sudah tidak ada mata air lagi. Jadi untuk berjaga-jaga, aku menyarankan mereka untuk mengisi beberapa botol yang sudah kosong. Sedangkan aku mencari lokasi yang tepat untuk membakar dupa di belakang shelter. Selesai membakar dupa di pos 3 dan persediaan air juga sudah diisi cukup banyak, kami duduk-duduk di shelter sembari memakan beberapa cemilan guna mengganjal perut. Sebab jalur setelah pos 3 akan dominan menanjak, maka dari itu kami harus mengisi tenaga kami sebelum kembali berjalan. Setelah 30 menit istirahat di pos 3, kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalur menuju pos 4 cukup menanjak. Sepanjang jalan hanya ada pohon pinus di kanan dan kiri jalur. Di sini aku merasa seperti ada yang mengikuti kami, namun aku tidak bisa memastikan itu hewan atau apa. Seperti sekelebat bayangan yang melompat dari pohon ke pohon. Hingga di tengah perjalanan menuju pos 4, tiba-tiba Reza berhenti. Tatapannya melihat ke arah jalur yang ada di hadapannya. Putra dan Sukron heran dengan Reza yang tiba-tiba berhenti. "Kenapa, Cak? Kok berhenti?" "Ini ada burung jalak di tengah jalur, tiba-tiba turun dari atas pohon." "Tinggal usir aja, Cak. Kalau enggak, tangkap jual di pasar manuk." "Eh, ngaco kamu, Put. Aku pernah baca di internet kalau burung jalak di Lawu itu mitosnya jelmaan leluhur Gunung Lawu." Mendengar perbincangan mereka, seketika aku berjalan ke depan menghampiri burung jalak yang menghalangi jalan kami. Ada yang aneh dengan burung jalak ini. Dia tidak takut dengan manusia. Biasanya jika burung liar, jika dihampiri manusia akan menghindar. Tapi tidak untuk burung yang ada di hadapan kami sekarang. Lantas aku berjongkok dan mendekatkan diri ke arah burung jalak itu. Aku mengelus burung itu sembari berucap, "Mbah, putune badhe izin lewat nggih." Burung jalak itu menggeleng seolah memberi tanda kalau ia tidak mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Namun setelahnya burung tersebut terbang kembali ke pohon yang ada di pinggir jalur. Aku merasa aneh dengan respon yang ia berikan sewaktu aku meminta izin untuk lewat. Firasatku menjadi tidak enak. "Kok burung itu menggeleng ya? Apa kami tidak boleh melanjutkan perjalanan ini?" Gumamku sembari melamun ke arah burung itu terbang. Sebuah tepukan melayang ke pundakku
Spontan aku terkejut dan menoleh ke arah orang yang menepukku. "Malang lamun, ada apa emangnya dengan burung jalak itu?" ucap Reza. "Iya sa, gak apa-apa. Wes, ayo kita lanjut jalan lagi, sudah sore," ucapku mengalihkan pembicaraan. Mereka bertiga saling pandang, heran dengan apa yang aku lakukan mengenai burung jalak tadi. Aku tidak menghiraukannya dan terus berjalan menuju pos 4. Mereka yang melihatku sudah jalan lebih dulu, seketika berlari menyusulku. Kulihat jam di pergelangan tanganku sudah menunjukkan pukul 5 sore. Paling tidak kami baru sampai di pos 4 saat azan maghrib berkumandang. Matahari mulai terbenam. Cahaya oranye yang masuk melalui celah-celah pepohonan kini mulai meredup. Sesuai perkiraanku, kami sampai di pos 4 bertepatan dengan waktu azan maghrib. Reza, Putra, dan Sukron istirahat di shelter sembari membuat mie rebus. Sedangkan aku segera mengambil wudhu menggunakan air yang tadi kami ambil di pos 3. Selesai sholat, aku membakar dupa lagi di pos 4 dan berdoa seperti sebelumnya. Namun setelah aku membakar dupa di pos 4 ini, tiba-tiba angin berhembus kencang hingga menggoyangkan pepohonan yang ada di sekitar pos 4 ini. Bersamaan dengan hembusan angin tersebut, bulu kuduku seketika mulai berdiri. Tengkuku seperti ada yang meniupnya, hingga membuatku spontan mengusap tengkuk. Firasatku mulai tidak enak. Rasa takut mulai kurasakan. "Sebenarnya ada apa ini? Mengapa aku jadi merasa takut? Tidak seperti pendakianku sebelumnya di Gunung Lawu," gumamku yang masih mengusap tengkuk. "Dra, mau hujan ya? Anginnya kayak pengen hujan," tanya Reza kepadaku. "Kayaknya sih iya. Yowis, kita lanjut jalan aja, biar bisa bangun tenda di pos 5. "Yowis, ayo Dra, anginnya bikin merinding." Di perjalanan menuju pos 5, entah mengapa suasananya sangat berbeda. Tidak ada suara serangga malam sama sekali, hanya suara angin yang sesekali berhembus menggoyahkan pepohonan. Firasatku mulai tidak enak ketika kabut mulai turun. Tidak seperti pendakianku sebelumnya, baru kali ini aku merasakan suasana mencekam seperti ini. Pandangan mulai tidak jelas akibat semakin tebalnya kabut. Tidak mau ambil risiko, aku menyuruh Reza, Putra, dan Sukron untuk merapatkan barisan. Sebab sangat berisiko tersesat jika berjalan dengan kabut setebal ini. "Semuanya rapatkan barisan, jangan sampai terpisah, saling berpegangan keril yang ada di depannya." "Lah, aku pegangin sopo, Dra?" "Sini biar aku yang di depan, kamu belakang Za, takutnya malah salah jalur." Perlahan kami mulai berjalan sembari saling berpegangan keril yang ada di depannya. Jarak pandang kini hanya 1 meter. Jalur di hadapanku sama sekali tidak terlihat karena tertutup kabut. Aku hanya bisa menunduk supaya tidak salah mengambil pijakan. Hening, hening sekali di jalur ini, hanya terdengar suara langkah kaki kami. Nafas kami semakin sesak akibat menghirup bulir-bulir embun yang menyatu dengan udara. Aku berjalan perlahan agar tidak salah dalam mengambil pijakan. Walaupun aku sudah beberapa kali mendaki ke Gunung Lawu, namun karena kabut yang menutupi jalur, bisa saja aku mengambil jalur yang salah. Ketika aku melihat ke depan guna memastikan arah yang kami lewati benar atau tidak, mataku terpaku ke satu arah, tepatnya di balik pohon samping jalur yang tidak jauh di hadapanku. Mataku mulai melebar, jantungku mulai berdebar. Samar-samar mataku seperti menangkap silet putih yang sedang berdiri di depan pohon tersebut. Terlebih lagi kami juga akan melewati tempat sosok itu berada. Kurasa yang lain tidak melihatnya. Sebagai leader, aku hanya bisa mengendalikan rasa takutku agar yang lain tidak merasa panik. Aku terus melangkah perlahan sembari memfokuskan pandangan ke arah tanah. Kucoba untuk tidak menghiraukan keberadaan sosok tersebut. Saat sudah semakin dekat dengan bayangan yang kulihat itu, perlahan sosok itu terlihat semakin jelas. Sekilas terlihat seperti kain putih terurai dengan rambut yang panjang menjuntai hingga ke tanah. Semakin dekat dengan sosok itu, detak jantungku semakin berdegup kencang. Keringat mulai muncul di keningku, perasaan merinding seketika menyelimuti tubuhku. Sebelum melewati sosok tersebut, aku menyuruh yang lainnya untuk fokus melihat ke depan dan tidak menoleh ke arah kanan ataupun kiri jalur. "Za, Kron, Put, kalian fokus lihat bawah saja ya, jangan lihat kanan kiri." "Emang kenapa, Dra?" tanya Putra. "Gak apa-apa, Put,
cuma takut salah pijakan," jawabanku memberi alasan. "Oh, kirain ada setan." Aku tidak membalas lagi ucapan putra dan tetap fokus menapaki jalur. Aku yakin jika memang silet putih itu benar sosok yang ada di pikiranku sekarang, mereka pasti akan lari dan akan mengakibatkan kita terpisah. Jantungku benar-benar terasa ingin copot. Aku kira perasaan tegang seperti ini hanya ada di film-film saja, namun nyatanya saat ini aku sedang merasakannya sendiri. Rasa takut benar-benar menyelimuti tubuhku. Dengkulku pun terasa begitu lemas, keringat sudah semakin bercucuran. Padahal ini malam hari dan di gunung. Harusnya hawa dingin tidak akan membuat kami mengeluarkan keringat. Tapi kali ini justru malah semakin membasahi keningku. "Ya Allah, semoga pikiranku ini salah," ucapku dalam hati. Saat tepat berada di depan pohon tersebut, aku mencoba melirik ke arah sosok yang berada di samping pohon itu. Aku perhatikan perlahan dari bawah ke atas. Dek. Benar saja mataku menangkap sosok kain putih yang berlumuran darah dan tanah merah berdiri di samping pohon dengan menundukkan bagian kepalanya, hingga membuat rambutnya menutupi seluruh wajah sosok tersebut. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah. Dengan perlahan sosok itu menarikkan kepalanya dan memperlihatkan wajah yang benar-benar membuatku bergidik ngeri. Wajah sosok itu sangat hancur. Nanah dan darah keluar dari sela-sela koreng yang ada di wajahnya. Sungguh mengerikan. Aku baru pertama kali melihat penampakan seperti itu. Biasanya aku hanya melihat film saja tentang sosok wanita memakai daster putih polos ini. Aku berusaha tetap tenang dan mengendalikan diri agar tidak panik. Walaupun jiwaku tidak bisa menahan rasa takut yang kurasakan saat ini. Semoga saja teman-temanku tidak ada yang menyadari sosok tersebut. Tapi, "Astagfirullahaladzim, kuntilanak," ucap Sukron yang sadar akan sosok yang kulihat itu. Mendengar Sukron berteriak seperti itu, sontak Reza dan Putra juga ikut melihat ke arah yang dilihat oleh Sukron. Secara bersamaan mata mereka melebar. Seketika suasana menjadi panik. Seperti yang aku takutkan tadi, mereka bertiga berlari melewatiku. Aku mencoba menyuruh mereka untuk tetap tenang. Namun Putra dan Sukron sudah berlari lebih dulu hingga tidak terlihat oleh pandanganku. Beruntung aku masih bisa menarik tangan Reza untuk tidak lari. "Zak, jangan lari, tenang Zak, nanti malah salah jalur," ucapku pada Reza. "Tapi nanti kalau kuntilanak itu nyekek kita gimana, Ndra?" ucapnya dengan gagap karena saking ketakutan. "Tenang Zak, setahuku makhluk seperti itu tidak akan bisa menyentuh kita. Kita baca doa sambil jalan pelan-pelan." Baca doa apa, Ndra?" "Apa aja yang penting baca doa." Aku dan Reza kembali berjalan untuk menyusul Putra dan Sukron dengan lantunan doa yang terus kubacakan. Namun di tengah perjalanan, aku berhenti. Aku merasa ada yang salah dengan Reza. Tadi aku menyuruhnya untuk membaca doa, tapi samar-samar aku mendengar doa yang ia bacakan. "Doa ini kan malah baca doa mau tidur," ucapku pada Reza. "Lah katanya doa apa aja, Ndra?" "Ya iya sih, tapi gak doa mau tidur juga, Reza." "Terus doa apa, Ndra?" "Ya baca Al-Fatihah ngunu lo. Jangan bilang kamu gak hafal Al-Fatihah." "Enak aja, ya bisa lah." "Ya wes, baca itu. Makanya kalau disuruh ngaji sama bapakmu, jangan malah bolos main PS. Kalau udah kayak gini, kamu mau ajak kuntilanak itu main gitar hero?" "Ya enggak lah, paling main Mortal Kombat," ucapnya sembari meringis. "Wah, tak tinggal kamu." "Eh, jangan Tondra, aku cuma bercanda." Ya, beginilah gambaran orang yang dulunya selalu bolos ngaji. Untuk kalian yang sama seperti Reza ini, cepat-cepat belajar mengaji. Untuk yang muslim, kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mengalami hal seperti ini. Beralih ke sudut pandang Putra dan Sukron. Di sisi lain, Sukron dan Putra yang sudah lari terlebih dahulu, kini mereka berhenti di sebuah percabangan jalur. "Kron, kita ambil jalan mana nih?" tanya Putra dengan nafas yang masih tersegal-segal. "Aku juga gak tahu, Put. Apa kita tunggu Hendra sama Reza aja?" "Tapi kalau kuntilanak itu nongol lagi gimana?" "Enggak, kayaknya sudah aman." Mereka duduk bersandar di sebuah pohon di samping jalur untuk melepas lelah sembari menungguku dan Reza yang sedang menyusul di belakang. Putra mengambil mineral dari dalam tasnya untuk membasahi tenggorokannya yang sudah terasa sangat kering akibat lari tadi.
Setelahnya ia memberikannya ke Sukron. Ketika Sukron akan minum air yang diberikan putra sembari mendongakkan kepalanya, tanpa sengaja matanya melihat seperti rambut panjang menjuntai ke bawah yang berasal dari pohon tempat mereka bersandar. Perlahan Sukron mendongakkan kepalanya lebih ke atas, memastikan apakah itu rambut atau hanya akar-akar pohon yang menjuntai. Saat matanya tepat mengarah ke atas pohon tersebut, seketika Sukron menelan ludahnya sembari menepuk-nepuk bau putra. Put, put, eh put. Apa sih Kron? Kita lari lagi aja yuk. Ya ampun Kron, capek aku lari terus. Mending tunggu Hendra sama Risa dulu. Tapi put, kita lagi dilatin sama mereka. Liatin apaan sih Kron? Ucap putra sembari menoleh ke arah Sukron. Melihat Sukron yang sedang mendongak melihat ke atas, putra pun mencoba mengikuti arah yang dilihat Sukron. Tidak lama setelahnya putra berucap, Kron, aku udah gak capek lagi. Biarin Reza dan Hendra nyusul kita di pos 5. Ayo, kita lari lagi. Ayo. Tepat ketika mereka berdiri, tiba-tiba sosok yang berada di atas pohon tertawa cekikikan. Itu adalah kuntilanak yang tadi. Namun kali ini tidak hanya satu sosok saja yang bertengger di pohon tempat mereka bersandar. Akan tetapi kini jumlahnya ada 5, bahkan lebih. Semua sosok tersebut tertawa cekikikan secara bersamaan hingga bergema ke penjuru hutan. Seketika Sukron dan Putra berlari lagi dengan mengambil jalur sebelah kanan dari percabangan tersebut. Karena saking takutnya, mereka tidak peduli jalur yang mereka pilih ini benar atau tidak. Mereka terus berlari tunggang-langgang tanpa memperhatikan jalur. Hingga di tengah perjalanan, Putra tiba-tiba terjatuh seperti tersandung sesuatu. Sukron yang melihat Putra jatuh segera berlari menghampirinya. Kamu nggak apa-apa, Put? Tanya Sukron sembari membantunya untuk berdiri. Namun terjatuh lagi karena merasa sakit di bagian pergelangan kaki. Sukron mencoba melihat pergelangan kaki Putra. Terlihat ada bekas telapak tangan. Seperti ada yang sengaja menarik kaki Putra hingga ia terjatuh. Akan tetapi Sukron tidak memberitahunya dan mencoba memijat kaki Putra. Namun bukannya semakin membaik, Putra justru malah tambah merintih kesakitan. Udah gak usah dipijit Kron, bukannya sembuh malah tambah sakit kakiku. Ya wes, kita nunggu Hendra dan Reza aja di sini. Mata mereka mencoba melihat sekeliling, memastikan bahwa tidak ada sosok-sosok kuntilanak yang tadi. Mereka takut apabila sosok tadi masih mengikutinya, sedangkan kaki Putra masih terasa sakit untuk berjalan. Mereka berdua hanya berharap aku dan Reza segera sampai di tempatnya. Aku dan Reza masih terus berjalan sembari bersolawat agar tidak ada lagi sosok menyeramkan yang mengganggu kami lagi. Pikiranku bercampur aduk antara takut dan cemas dengan nasib Sukron dan Putra. Semoga saja mereka tidak memilih jalur yang salah. Kami sampai di sebuah percabangan jalur. Akan tetapi seingatku perjalanan menuju pos 5 tidak ada percabangan jalur. Ini seperti bukan jalur yang bisa dilewati. Aku dan Reza berhenti sejenak untuk memastikan jalur mana yang akan kami pilih. Dra, gimana kita mau lewat kanan atau kiri? Sebentar. Aku mencoba menerangi ke arah bawah dengan headlamp. Barangkali aku menemukan bekas jejak kaki Putra dan Sukron. Benar saja, aku menemukan bekas jejak kaki yang mengarah ke jalur sebelah kanan. Mereka kesini, Sa. Kabut perlahan mulai menghilang. Tidak separah tadi. Kami mempercepat langkah supaya bisa mengejar Sukron dan Putra. Kami terus menapaki jalur mengikuti jejak kaki Sukron dan Putra. Tidak lama berjalan, aku melihat seperti cahaya headlamp di jalur yang ada di depanku. Aku dan Reza mempercepat langkah menghampiri cahaya tersebut. Ternyata benar itu adalah Sukron dan Putra yang sedang memegangi pergelangan kakinya. Kron, kaki Putra kenapa? Tanyaku ketika sampai di tempat mereka. Tadi kesandung, kayaknya keseleo Tiendra. Sini, coba aku lihat. Aku mencoba memeriksa pergelangan kaki Putra dan mengurutnya secara perlahan. Putra meringis kesakitan. Namun aku menyuruhnya untuk menahan rasa sakitnya. Aku pernah diajarkan bapak untuk mengurut orang yang keseleo. Sebab jika melakukan pendakian, hal tersebut memang sering terjadi dengan para pendaki. Maka dari itu bapakku mengajarkan cara untuk menahaninya. Ah, sakit, Dra. Sekarang coba digerakkan.
Eh iya, udah mendingan, Dra. Sakitnya nggak kayak tadi, makasih ya, ucap Putra sambil menggerak-gerakkan kakinya. Wih, ini nih, ternyata temanku ini titisan Maerot. Maerot gundulmu, ucapku sembari menonyor kepala Reza. Sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba Sukron membuatku menengok ke arahnya karena perkataan yang keluar dari mulutnya. Eh, kalian nyium bau sesuatu gak sih? Kayak bau bangke, ucap Sukron. Aku, Reza, dan Putra mencoba mengendus-endus, memastikan perkataan Sukron. Memang benar, samar-samar hidungku juga mencium bau yang dikatakan Sukron. Namun, semakin diendus, bau itu semakin tajam menusuk hidung. Edan, ini siapa yang belum mandi? Ucap Reza. Itu Sukron kali. Sembarangan kalau ngomong, ucap Sukron yang dilanjutkan menyentil pergelangan kaki Putra. Aduh, bocah semprul. Aku hanya diam mendengarkan mereka yang saling tuduh. Kufokuskan penciumanku mencari dari mana bau tersebut berasal. Bau ini mengarah ke semak-semak yang berada di belakang Putra. Aku mencoba memfokuskan pandanganku ke arah semak-semak itu. Perlahan, bentuknya semakin jelas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.